cara untuk mengaktifkan jendela mengambang di HP Poco. Jadi jendela mengambang itu ada menu khusus. Kalau kalian ingin mempelajarinya di setelan ini, buka setelan lalu pilih bagian fitur spesial dan di sini ada jendela mengambang. Nah, bisa kalian di sini ada caranya. Tekan dan tahan lalu tarik notifikasi ke bawah untuk membukanya di jendela mengambang. Tentu jendela mengambang di panel terkini untuk memilih apps. Jadi tutorialnya seperti ini. Jadi seperti ini caranya. Kita buka satu aplikasi. Kemudian di sini kan ada menu untuk jendela mengambang. Jadi kalian cari saja. Kalau tidak ada, kalian bisa pilih di sini. Nah, yang ini menu jendela mengambang belum tersedia di panel cepat. Jadi harus kita tambahkan. Pilih selesai. Jendela mengambang diketuk. Nah, seperti itu caranya. Kalau kita pilih di atas ini, kalau kita pilih di sudut, nah seperti ini untuk mengecilkan dan seperti itu. Biasanya kalau kita ketuk di sini, kita bisa melihat di sini ada tombol di tengahnya itu untuk full screen. Nah, seperti itu. Tarik ke bawah, dia akan full screen. Jadi, cari sebuah aplikasi yang mendukung. Misalnya, File Manager. Tarik panel ini. Pilih di sini. Nah, ini masih Google Play. Tapi perlu kalian ketahui tidak semua aplikasi mendukung. Nah, ini mendukung ternyata. Itu saja caranya, silakan dicoba.